Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Ketemu lagi di podcast trotoar, podcast suara jalanan. Kali ini aku Mas Restu ini diolek ini loh sih kayak gak enak temukan ini diskusi aja ya siap ya? Diskusi aja ya. Aku delok Mas Restu ini kritis terhadap kayu tangan heritage, dan saya yakin, sangat yakin sekali kekritisannya Mas Restu terhadap kayu tangan heritage ini tidak untuk menjatuhkan, tapi sebuah kritik yang memang menyayangi kota Malang, kota kelahirannya Mas Restu ya. Ya. Kota kelahirannya tentu ingin yang terbaik. Sam, selama ini kritik yang sampean lakukan di koridor kayu tangan heritage itu garis besarnya terhadap apanya, Sam? Ya, keseluruhan sih. Keseluruhan. Dalam upaya pelestariannya yang saya lihat masih kurang. Terutama upaya pelestarian ya. Sebenarnya pelestarian itu kan barang yang antiknya. Nah, gedung-gedung antiknya itu yang saya lihat masih kurang. Okay. Malah kalau enggak, sama sekali enggak tersentuh. Malah enggak tersentuh ya. Yang bangunan nanti yang harusnya dilestarikan yang tersentuh, malah bangunan-bangunan baru yang ada. Oke. Okay. Kalau agensi itu kan baru, lampu ini baru. Pada upaya pelestarian kan, jadi secara konsep awal mungkin enak dirungokno, tapi pada kenyataannya wujudannya juga pada ornamen-ornamen yang tidak sesuai ya. Iya. Oke. Lah, sambil kita harus kejadian, tapi corno kau yang mulu terus. Apa ya kok iki pengarane apa ya apa ya? Ya. Apa ini? Nek wis nyong ya, nek duwe nek nyong ya. Iya. Ya, emang. Ya sampai umur kakeknya lah. Cuman aku kan nulis lagi gitu kan. Karena ada berita lampu-lampu ini mau diteruskan ke alun-alun Buden. Oke. Ayo meceng kedua ini ditonton lagi gitu. Oh, sudah sampai kejadian yang sama. Oke. Inginannya sebenarnya baik, Mas. Jadi, apa Sam? Jadi, menurut aku sih, ya ini memang tarik ulur kepentingan ya. Kalau kepentingan apapun di balik itu, kalau masyarakat kan kepinginnya yang orisinil dalam kelestarian itu ya. Iya. Itu yang pertama, dan
terus pelestarian itu gak boleh hilang kok jadi diri nih. Betul. Gak boleh niru terakhirnya liau nih. Maksudnya diri ya? Ini kan diri-diri, karena budayanya ya diri-diri. Jadi ini kan ya budaya arek. Sam, setahun kebelakang ini di Kota Malang saya tuh sering dengar kata heritage. Payutangan heritage. Jadi heritage. Aku dhewe yo kate gawe Malang Plaza Mall Heritage. Lek menurut Mas Restu heritage itu apa ya, Sam? Aku butuh masukan, Mas. Yo ane keren nih, kok iki heritage. Iya, keren. Jadi kita kan cagar budaya. Cagar budaya. Itu pun ya tepat angel-angelnya enggak, oh pokoknya cagar budaya. Iya, betul. Gampangannya cagar itu tak istilahnya pager. Pager? Pager, istilah-istilah gampangannya gitu. Cagar, oh, gampangannya itu cagar itu pager. Oh, iya, iya. Ini pager apa sih? Juga enggak dicolong. Iya, nyogo. Kemudian kita kan berapa ini dicolongin luar negeri. Oke. Okay. Makanya kita cagar budaya kan. Sehingga rusak. Iya. Kalau nang omah nang kampung kan kayak pager kan tidak dirusak aja. Iya, iya, iya. Bahkan tidak dirusak sama dewi. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu. Iku implementasinya anu loh, Sam. Ketika ngurusi Malang Plaza, kayak mau cagar budaya, ternyata jalan kiai ya, siap besar ini bu. Itu yo ditulis bahwa ini kawasan cagar budaya, lu IMB ini. Tapi memang secara real lo, terus apa dampaknya kepada pemilik aset-aset yang di situ yo? Nah, oh, bukan kita ini. Nek, apa? Kita ini. Iya. Baru-baru semua ya. Iya, iya. Kalau dulunya kan ya itu juga ya. Tapi kan biasanya sih cagar budaya heritage lebih gampang ini warisan gitu. Warisan jadi kan sebagai warisan fungsi lainnya kan juga akhirnya harus bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Itu bisa ke pariwisata. Lagu Guru kan sampai juga tinggal di Guru 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 Vintage Mall. Dan Vintage yang gunungan. Iya, intinya dari barang antik. Itu ya nyambung ya, Dan. Nyambung ya. Dengan ini alun-alun juga. Ini utara, ini kayu tangan. Dari Jin dan Pak Wisata. Sampai dia boleh dari Timur. 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 Dengan Vintage dan Vintage gitu. Jadi nyambung satu aja, saling saling dukung. Ya, masuk. Aku butuh dewangi lah, supaya aku Malang Plaza itu menjadi mall ya, ringkit yang ringkit ini ya kak. Iya kan, jadi saya itu ambil karakter dan karakter itu mau karakter itu. Aku dia bingung, misalnya ini apa ya, lampu-lampu ini di Jabarno itu bawa lampu ini Malang itu ini tak gelin untuk ngarepin Malang Plaza, misalkan kan. Ya, bisa kan? Tapi boleh baru ornamen. Ornamen. Oke. Tadi kemarin sampai malik kayu tangan. Kayu tangan ini benar-benar bangunan asli, kota asli, sampai barang anyarannya. Maka itu bangunan anyar. Tak isi ini barang-barang lawas. Iya, Sam. Aku perlu sampai ketiga bimol dari tim dan tim. Malang Plaza ya apa di sini dan kematannya jadi tak lihat itu sama di Indonesia ya, di Indonesia yang ada orang-orang jual barang rokokan dalam badan barang vintage itu rata-rata tidak pada tempat yang bagus, rata-rata hanya misalkan semacam pasar seni itu pun barang-barangnya relatif barang lama apa barang baru, barang lama itu sedikit. Nah, saya mencoba semacam kayak Balai Lelang Kristi. Itu kan menjual barang-barang atau melelang barang-barang vintage warisan dunia. Harganya kan pasti miliaran, bahkan puluhan dan ratusan miliar. Nah, tak lihat potensi di Malang itu, ono mall nganggur. Mallnya juga mall tertua, mall pertama lah ya di Kota Malang. Mall pertama di Malang, Malang Plaza itu. Nah, kemudian aku coba sounding dengan teman-teman dan kebetulan manajemen oke wes Mas, toh Malang Plaza juga butuh rebranding. Setelah tak sampaikan bahwa itu mall barang antik, pertanyaan pertamanya kira-kira payu banget.
kira-kira payu lah. Ya. Saya jabarkan, Bu, transaksi Bunda, saya ketemu Bunda. Bu, transaksi barangan tiket Tosan Haji ya. Di arena besar Tosan Haji itu paling nggak rata-rata ratusan sampai miliaran. Belum lagi kolektor-kolektor batu permata. Belum lagi kolektor-kolektor elektronik lama. Belum lagi kolektor-kolektor uang kuno. Belum lagi kolektor-kolektor armor. Misalkan samurai lama yang dari Jepang, kemudian topi tentara, kemudian mobil-mobil yang sudah tahun-tahun 1800-an itu kan juga mahal, tidak. Terus kemudian arloji atau jam itu harganya bisa sampai 2 juta. Nah, cuma memang orang-orang yang di vintage ini barang antikan itu rata-rata tidak terblow up, rata-rata tidak terangkat. Transaksinya silent, trillion. Panggone yo itu nunggu lah. Jadi, nah ini coba kita kumpulkan. Nah, cuma konsepnya kita juga karena ini era digital, kita juga ada mall heritage vintage itu secara fisik di Malang Pasar dan mall heritage vintage secara virtual ada di malangplaza.com. Di situ nanti ada lelang-lelang barang-barang yang istimewa, memang reliability-nya tinggi, terus kemudian diburu oleh para buyer gitu. Jadi yang datang pasti ya sampean ngerti dhewe lah, wong lek seneng barang antik kan mesti duwe akeh. Ya kan apalagi kolektor-kolektor sing wis tidak sama sekali tidak sensitif sama harga. Barang seneng juga. Ada lukisan, ada jam tangan antik di Wake. Nah, di situ ada rencananya ada sekitar 100 tenen. Ukuran 3x3 jadi 9, jadi per bulannya 1,5 lah. Kan murah, sedinoe mek 50.000. Cuma 50.000. Oh. Iya kan? Sehari cuma 50.000 dengan dapat ukuran 9x9. Nah, berarti kalau 50.000 dibagi 9 kilo kan cuma 6.000-an per meter persegi per hari. Nah, itu yang kemudian membuat senang. Nah, cuma kita konsepnya anu jam tidak seperti comboran dalam artian jual barang nanti jual model anu tidak. Jadi kita desain di situ juga untuk living museum, mengedukasi bahwa itu radio ini contoh kayak elektronik lama, ada radio, ada TV. Kita akan buat edukasi bahwa penemu pertama radio siapa. Wah, mantap kan? Nah, ada living museumnya, kemudian musik, kaset, dan sebagainya. Terus kemudian soal sepeda motor tua misalnya, itu kita buat. Berarti misalkan anak-anak muda, mahasiswa mau ingin menambah keilmuan masalah karir, batik, iya. Bisa juga? Bisa. Gitu. Karena kita ada stand living museumnya, ada edukasinya, nggak sekadar orang bertransaksi jual beli bisa. So sekali-sekali juga ada macam diskusi, cara saya. Diskusi, cara saya, itu nanti ada. Bahas contoh misalkan, kita bahas analogi jam zaman dulu seperti apa, teknik pembuatan mata lampu bagaimana, sampai kemudian menuju ke era digital. Sehingga akan tahu secara historis, tahu secara teknisnya. Pak, sudah. Berarti ketujuh, Pak. Menolakkan lampu, jadi kita ini sampai buka. Buka. Nah, iya itu makanya. Jadi nggak mau buka, cukup pacu. Cukup barang lecacu, ya. Ya, harapan kita kan ketika nanti ada banyak transaksi di sana, ada banyak buyer, terutama kan terkait pajak, terus keamanan, jadi perlindungan dari barang-barang curian, misalkan pasar gelap di barang antik itu kan juga lumayan. Money laundering di barang antik juga kan lumayan. Dan kita juga harus berhati-hati karena nanti segmen pasarnya kita bukan hanya di Indonesia. Nah, kita dapat credit title itu kelasnya tidak Asia Tenggara. Jadi misalkan orang jual gading asli Thailand. Nah, kita kan nggak tahu kalau misalkan gading itu ternyata gading yang dilestarikan oleh kerajaan Thailand dan kemudian oleh pasar gelap dijual di sini, transaksinya di sini lah. Kita kan jangan sampai seperti itu. Misalkan atau mahkota Raja Penang misalkan zaman masa lalu jual di sini, nah itu saya yakin di sana nanti akan banyak bayar dari luar. Enam menit. Ya.
menurut sampean nih, dan kita ini sebagai generasi yang ada saat ini ya, ngomong soal bahwa tadi heritage itu adalah warisan budaya. Apa yang kita warisi sekarang itu kan otomatis adalah peninggalan para pendahulu kita, leluhur kita. Ya. Begitu juga kita saat ini yang hidup di zaman ini pasti akan meninggalkan budaya yang kemudian akan dilestarikan oleh generasi anak cucu kita, bahkan mungkin generasi 50 sampai 100 tahun. Tentunya awak dewe nih, kita ini kan nggak mau diingat anak cucu kita bahwa oh Mbah Kubian, Mbah Uwe sampai Mbah Restu ternyata membiarkan saja kotanya di daerah lain gitu ya. Nah, kalau menurut sampean sebaiknya heritage di masa kini yang akan diwariskan untuk masa depan generasi Kota Malang 50 sampai 100 tahun yang akan datang, ya apa menurut sampean? Iya. Heritage tentunya kita juga tidak lepas dari perkembangan zaman. Heritage tetap harus ada, dilestarikan, tapi juga berfungsi bagi masyarakat, masyarakat lain dan juga budaya. Artinya juga jangan sampai lecek dari kesejarahan, dari budayanya juga tidak terlepas. Harus tahu gitu loh. Peruntukannya dulu seperti apa? Misalkan seperti jalan India itu dulu memang peruntukannya untuk rumah, rumah elit. Jadi peruntukannya ya memang berbeda rumahnya. Dan jadi ringkasnya kontekstual lah ya. Kontekstual. Kalau ijen kan pohonnya apa? Palem. Palem. Nah, kayak itu kita kan juga pohonnya apa? Kita bebuya kan bukan aslinya. Iya. Nah, artinya jangan sampai melenceng juga dari sejarah, dari yang ada. Iya, iya, iya. Kayak mungkin kalau generasi sekarang pewarna, pewajah. Iya. Dari pakar dan media, tapi ya juga harus ada edukasi gitu. Jadi tetap apakah nggak melenceng dari sejarah itu terus kemudian tidak boleh berkreasi dong? Boleh ya. Ada tidak menutup gitu. Tidak menutup ruang untuk berekspresi atau inovasi enggak? Pemanfaatan dibolehkan. Oke. Okay. Tapi tidak boleh melenceng dari pelestarian dan budaya lokal. Okay. Budaya yang ada. Oh. Makanya masyarakat juga ramai kemarin juga terasa loh. Oh, mari Mataraman, mari Jawa Tengah. Ya. Kayak gini. Iya, gaduh-gaduh ya. Jadi Mataraman terus kembangnya tapi dia ke Surabaya, ya kan akhirnya jadi gaduh-gaduh. Jadi kalau di foto dan fotonya itu katakanlah dilihat oleh generasi 100 tahun yang akan datang juga membingungkan juga ya. Kayak sekarang ini loh. Sekarang orang-orang kalau mau ke Kayutangan sebenarnya nang maling burung malang. Nah, yang mengkhawatirkan sama Kayutangan nama-nama hilang. Oh, iya. Di situ ya. Nah, kalau dari sampean sendiri, dari yang mau sampean rintis ini, terus kalau untuk generasi mudanya, untuk warisan, ya, saya lebih ke arah unsur budaya leluhur. Saya ya tidak ekstrim ya, makanya beberapa peninggalan kolonial silakan dilestarikan, tapi jangan dibujuk. Oh iya, kalau saya lebih kepada yang ingin itu tarik setback mundur adalah bagaimana mewarisi ajaran-ajaran leluhur. Ajaran leluhur kita ini supaya nggak kehilangan jati diri, sopo kita ini. Kekhawatiran saya kan ketika kita memuja-muja budaya kolonial, nanti suatu saat ada anak cucu kita, oh kita ini baikinnya ya Londo kan gitu lah. Ini kan yang ya saya tidak ekstrim menentang kolonialisme, maksudnya itulah kolonial itu memang mau nggak mau memang bagian dari sejarah bangsa kita. Oke, catat. Oke, dilestarikan. Tapi tidak untuk kemudian itu dibuka. Kalau saya seperti itu alirannya. Tidak kemudian anak yang lebih ekstrim dari aku, segala bentuk budaya atau peninggalan kolonial itu hilangkan, hapuskan aja, mundur ke era kerajaan. Tapi saya tidak memungkiri bahwa di lintasan sejarah bangsa Indonesia pernah masuk budaya kolonial, budaya Jepang dan sebagainya. Kalau saya lebih seperti itu, makanya kemudian generasi sekarang ini ketika saya mendirikan beberapa ya bersama beberapa tokoh budaya mendirikan sekolah budaya Tunggul Wulung, kemudian membaca candi, membaca mantra, tarian, nah ajaran-ajaran luhur itu yang kemudian tidak saya wariskan dari budaya Tosan Aji, bikin living museum. Salah satunya ada di Malang Plaza. Harapan saya
budaya-budaya kita kayak candi itu kemudian ornamen ya. Itu bisa dilestarikan ya. Ya. Menurut saya pelestarian yang paling isok langgeng itu ketika ada transaksi ekonomi ya, sehingga akan dijaga. Betul. Nah, saya melihatnya contoh kayak bidang yang saya tekuni, Tosan Aji. Tosan Aji itu besi beraji, keris, tombak dan sebagainya. Kenapa bisa lestari daripada budaya-budaya yang lain? Karena ada trade-nya, ada bursanya, ada jual belinya. Sehingga budaya keris ini bertahan sampai sekarang. Komunitasnya besar, ada Senapati Nusantara, ada NKI dan sebagainya. Nah ini bagaimana kemudian mencari format atau cara-cara agar unsur-unsur budaya kita ini, warisan luhur ini bisa dilestarikan jangka panjang. Nah, itu harus dimasuki unsur ekonomi. Ya. Tapi kemudian unsur ekonomi tidak biarkan liar menguasai sehingga artefak-artefak bangsa kita dibeli orang lain. Nah, iso artefak-artefak ini, legend maupun museum-museum di seluruh dunia di balik kemarin. Ya. Nah, itu tujuan saya. Bahkan harus ada manfaat ekonomi. Kan? Betul, supaya langgeng. Ya. Karena kalau nggak ada manfaat ekonomi, ya, tempat tinggal. Ya. Dan perjuangan budaya itu perjuangan paling sulit. Perjuangan sulit dan panjang. Oke, Sam, matur suwun pertemuannya. Sehat-sehat selalu ini, Mang. Gak sengojo ketemu di podcast Trotoar. Kajane aku ambek Mas Taufik. Mas Taufik, seizin ambek Mas Abdul Malik. Lagi jalan-jalan. Jadi, saya memang ono Mas Restu, tak tangking pisan. Sehat selalu semuanya, bahagia semuanya. Selamat malam. Sugeng dalu, rahayu, kuat-kuat sehat, matur nuwun.